Hello guys, welcome back. Kali ini gue akan ngebahas mengenai bermain outside, tetapi dengan kaidah 251 ya. Jadi gue taruh 251 yang berbeda pada 251 yang lagi gue jalanin. Langsung aja deh, simak penjelasan gue melalui tulisan dan mudah-mudahan kalian mengerti. Seperti yang kalian lihat, gue main di F. Berarti 251F ya. G minor 7, C7, dan F minor 7 ya, 251-nya. Nah, waktu di C7, gue main 251 di A. Ya, 251 berarti B minor 7, E7. Nah, tapi nggak ke A, ke F. Nah, kenapa Do sama dengan A? Terserah sebetulnya. Kalian boleh pilih Do sama dengan apapun selain F. Karena yang namanya outside tidak terbatas ya. Nah, gue bisa ganti outside-nya itu di C7 atau di pas G minor 7 nih. Jadi B minor 7, E7, gue ganti semua. Terus F. Jadi outside-nya di sini, lalu kembali ke inside. Nah, apa aja sih yang perlu kalian siapin supaya enak? Pertama, target note waktu saat di inside. Biasanya target note-nya itu di 3 atau di 5-nya F. 3 atau 5. Dari F. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, berarti 3-nya F berarti kan A. 5-nya F berarti C. Ya. Nah, seperti yang kalian lihat, target note-nya mesti tahu. Yang kedua, ya siapin dulu. Licks mayor-nya, licks mayor dari F. Yang mulai dari 3. Apa yang mulai dari 5-nya apa. Gitu. Langsung aja gue contohin mainnya seperti apa dan bunyinya seperti apa. Passing. Oke guys, seperti yang kalian lihat bahwa outside itu sebetulnya kemungkinannya tak berhingga. Jadi konsepnya adalah inside, outside, inside. Jadi lu tahu kapan pergi, lu tahu kapan pulang. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe video gue ini dan semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you.